Alright guys, tuan-tuan dan puan-puan, minggu yang kedua, hari yang ketiga, perlawanan yang kedua pada hari ini, perlawanan antara King Empire melawan Barakuda. Mari sama-sama kita saksikan siapakah bakal mendapatkan mata yang pertama. Mari sama-sama kita saksikan perlawanan Land of Dawn. Alright guys, adakah Barakuda akan bounce back setelah sekian kelahan mereka? Jadi sama-samalah kita saksikannya, yo. Ya, mereka berkan sebut mampu untuk dilakukan. Sama-sama kita lihat perlawanan di antara dua pasukan ini. King Empire Esports berhadapan Barakuda Esports. Dan kalau kita melihat daripada segi draft hari ini, memangnya jawapan yang cukup hebat sekali untuk mengendalikan keluaran Feni ke saya. Sama-sama kita saksikan. Jadi ini juga menyebabkan untuk pasukan King Empire Esports, mereka kena sentiasa menganggap yang Nova Area mereka. Halo Pahala Ekal juga. Raya pakai baju coy apa? Baju coy pun saya tak ada guys. KGM bantai ke Hilman? Mungkin boleh jadi Fad, rasa-rasa sekarang ni nak tahu perlawanan ni je lagi nanti. SRG versus KGE je lagi. Kalau SRG menang lawan KGE, maknanya memang the real lah, memang confirm lah. Top 1 dalam carta memang SRG. Secara jujurnya, dia terus ini guna pakai oleh Imal untuk memastikan dia tidak. Esu tu nampak Ensen tu apa? Wow, lain macam. Jungling. Dan ini yang lebih merisaukan saya adalah dia ambil red buff tadi kan? Dia ambil orange buff. Jadi, dia akan ada purple buff untuk turtle. Adakah dia berniat nak turtle sekarang ni, Imal? Saya rasa ini adalah satu perkara yang baik juga. Sebab penggunaan Fanny yang berbeza bergantung kepada pilot. Ada yang memegang pakai kepada objektif, ada yang fokus untuk mendapatkan first blood di bahagian side lane. Nampak seperti pergerakan yang ditunjukkan oleh Emal ingin memberikan fokus lagi kemenangan di kawasan. Oh, aku baru first tengok tim Barakuda ni main guys. Aku tahu EV ni pindah ke Roma eh. Bila gerak balik kampung raya bro, belum pasti tu Syafiq K channel. Ya, disangkakan akan memberikan fokus kepada objektif, tetapi cubaan untuk mendapatkan first blood terlebih dahulu. Namun itu tidak membuahkan hasil dan ini mungkin akan menjadi turtle yang percuma. Turtle percuma. Nampak gayanya resources untuk Barakuda bakal ada rusuhan yang dibuat. Smooth. Percubaan terdapatkan AJ dengan mengenal Tavana Blue yang cukup baik bersama-sama dengan Petrify. Retribution telah digunakan oleh Suksujin. Daripada tangan Suksujin tetapi masih lagi dengan retribution tersebut, Suksujin menguncikan buff seterusnya untuk diri beliau. Dua perbezaan level di antara kedua jungler buat ketika ini. Kemungkinan Emal hanya terpaksa memberikan fokus kepada kill sahaja untuk turtle yang seterusnya disebabkan kelemahan sedikit daripada segi retribution. Ini kalau early aggression Barakuda tak dapat guys kan, ada bau-bau guys. Sekejap lagi next wave lepas buff yang seterusnya ni confirm kena rusuh ni. Cao EV tu padu pa. Kalau main room pun cun gak je ke? Satu masalah yang besar. Bila tak ada isu, dah tak ada lagi. Baik, kita tengok nanti. Kebal betul-betul untuk tadah damage. Lagi-lagi ada Asura Rico. Dan yes, bagi saya, Guinevere sekarang senang je nak lompat dekat Fanny. Sebagai seorang yang bukan pro player pun, saya rasa lompat dekat Fanny dengan penggunaan Guinevere tu bukanlah satu perkara yang terlalu wow sangat. Itu perkara yang boleh dijangka. Jadi saya tak terkejut kalau Exyn mampu melakukan kepada Emal dalam perlawanan kali ini. Tapi lihat kedudukan Emal. Emal hampir dua, tapi smooth masih lagi bertahan. Malah Emal yang nyawanya dikurangkan dengan cukup banyak. First blood yang baik yang ditumbangkan Hesu, mendapat yang digunakan buat Barakuda oleh Hesu. Banyak skill set terpaksa digunakan oleh smooth untuk mengelak ancaman daripada Emal dan juga Emal ni aku rasa memang dia skip turtle ni guys. Kalau dia pergi turtle aku rasa akan jadi rugi. Oi tak guys, dia nak pergi buff biru ni. Ha ni. Oh, sabar jap. Ini kena buat pertahanan yang mantap ni yang nak pergi dekat buff ni. Esu awal sangat ditumbangkan, nampak gayanya macam mana ni perbezaan dua level. Kali ini hukumannya tidak berakhir di situ, terus masuk ke kawasan bomba milik Imal. Entah apa salahnya, tapi Suksujin menerima damage yang agak banyak. Smooth teruskan cuba untuk larikan diri, tapi lihat smooth memang sudah ditemu untuk masuk melakukan
ke arah Emal. Emal terus saja lari tapi bawa retreat Emal. Retreat kecil lah tu. Wah 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 wah, 1200 gol lead dipegang oleh KM Empire. Daripada Barakuda. Emal Fanny tiadanya purple buff. Sepertinya ikan tanpa lautan sedikit suka untuk bergerak dengan bebas. Mana ni? Ini mungkin akan menyebabkan Barakuda terpaksa bermain dengan sedikit pasif lagi. Baik daripada segi objektif, baik daripada segi T5. Ya, tapi masa sekarang ni at least dia ada aquarium. Sebabkan dia boleh dapatkan farm sedikit. Walaupun bukan daripada purple buff, tapi awak dah cakap dia perlu dapatkan kill. Kabin ini dia memberikan fokus kat bahagian ini. Cumanya, macam mana dia jatuhkan Roger? Sebab Roger ada skill set yang agak baik untuk melarikan diri. Dia boleh gocek-gocek yang menyebabkan. Ada shield lagi? Ada shield lagi sebenarnya. Oh, tarikan yang tidak terkena. Akan dikejar. X-Win dikejar, tapi sebenarnya itu adalah pancingan. Tiga orang menentang dengan tiga X-Win. Oh, X-Win jadi ditumbangkan oleh AJ. Timbakan hampir saja untuk dapatkan AJ. Dan Barakuda yang berjaya untuk mendapatkan kill dalam percubaan untuk X-Win memancing ke arah sasaran jegeri itu. Betul-betul yang kita katakan trap terkena pula. Refight terpaksa digunakan oleh trap top lane. Nampak kayaknya Eevee bakal ditumbangkan dengan mudah. Menerima damage yang agak banyak. Kill buat Sasa, dua kill sudah pun dimiliki. Dua berbalas dua setakat ini. Walaupun nampak seperti setara daripada sudut mata pembunuhan, tapi daripada sudut objektif agak sedikit jauh di antara mereka. Bukan saja objektif. Ah ni, kena rusuh lagi Paviru ni. 2000 kepada bagian harapan. Nampak seperti King Empire Sport mula mendapatkan rentak mereka. Terutamanya apabila Sasa berjaya untuk mendapatkan. Dah. GG. Macam tu je guys. Kena dengan Guinevere, kena dengan Smooth punya Bennett. Seperti yang kita jangkakan untuk berlaku. Ini antara perkara-perkara yang menyusahkan. Kerana Benny dia ada setengah posisi yang confirm dia kena duduk situ. Contoh dekat Mumbaf, contoh dekat... Kalau dia tekan kabel dekat situ, user Benny yang lain pasti boleh tahu mana Benny tu akan duduk nanti. Boleh dikatakan di kawasan yang sempit. Tak merasa ni. Halo, halo Niza. Parij tak okey ke? Okey-okey gitu je hari tu tengok. Jadi mungkin Barakuda untuk dah taunting KZE awal-awal ya ke? Daripada kawasan yang berbahaya. Bercakap tentang kawasan yang berbahaya, nampaknya untuk King Empire Sport tak ada masalah pun untuk mendapatkan turtle yang seterusnya. ML. Dia kalau nak bawa Fanny ni kan, supposedly kan, dia kena tutup hero-hero macam level yang cukup macam ni duk, macam Barat, Bakzia, lagi apa lagi, Fedrin. Kepada Emal untuk meneruskan farming mereka, farming daripada pasukan Barakuda. Baru dia boleh buat Fanny. Lalu untuk pasukan King Empire Esports, Sasa juga mendominasi dekat bahagian gold lane. Smooth memberikan tekanan kepada Hisu. 7 minit 4000 gold lead guys eh. Memberikan satu pertolongan dekat bahagian team fight. Tapi buat masa sekarang ni segala-galanya dipegang oleh pasukan King Empire. Saya nak tanya sikit Syamilo. Sila kat. Waktu dekat Red Esports, betul? Emal pernah dapat Fanny? Dia pernah dapat Fanny. Menang. Result dia macam sama aja mungkin gini sekarang ni. Oh iya ke? Betul. Pada waktu sebutlah. Tapi tak dinafikan dia punya Fanny memang. Ya ke? Bukan ada ke yang Fredrin first pick lepas tu last pick Fanny yang menang? Ada? Bukan ada? Itu season 10. Oh dah. Tapi kali ni. Lihat kedudukan. Dapat? Oh dah dapat buff kali ni. Dari perbagaian belakang flanking yang cuba untuk mendapat. Tengok ada perubahan tak kalau namun, dapat buff ni? Emal macam mana? Dia akan pulang ke base memandangkan buff, masih lagi terpaksa untuk bermain dengan Beast. Harapkan Emal macam main rank je bah. Ya ke? Tengoklah ada perubahan. Oh, berjaya untuk mendapatkan purple buff. Dan sekarang ini cuba untuk memberikan sayangan kepada Smooth. Tapi Smooth tak dirasai. Cubaan daripada S-Win menggunakan flicker tapi tidak terdapat. Tadi Bonti menang 2-0 Iman. Ya tu. Bara ada chance lagi ke? Ada. Ini baru week 2 guys. Masih lagi. Reform saya boleh katakan walaupun secara dominasi diberikan kepada Roger tapi itu adalah daripada sudut kill. Daripada sudut farming. Masih lagi okey untuk trap. Dah tidur. Kombinasi yang baik di cross welcome dan juga satu slash sahaja daripada Benedetta terus hilang. Phantom Slash yang sungguh menyakitkan. Australia Echo kena kepada tiga tembakan daripada jauh-jauh kena kepada AJ. Elok lagi kontes pakai hero-hero tebal tu kan. Yang mungkin akan menyukarkan pasukan Benol jaga city sikit pun tak tahulah. Lawa bilik wah, terima kasih. Kosong macam ni lawa ni macam mana guys? Hanyalah untuk mengganggu Novaria saja. Nak pergi kepada bahagian side lane, nampaknya dah pun dijangka awal ya King Empire Sport. Dah pun menyediakan jawapan untuk menghalang
beliau mendapatkan farm dengan lebih baik. Jadi boleh lepas play off ke? Bara dah 3 game pa. Apa ni? Oh dah 3 game eh? Boleh boleh boleh. Tak ada benda yang mustahil guys. Memberikan sikit sebanyak ke kanan kepada pasukan musuh. Macam mana nak pergi belakang Karakuri kalau dah ada dinosaur sebesar-besar alam menjaga di hadapan Novaria. Sebenarnya sukar tanggungjawab Emma ketika ini. Kalau nak lakukan split pushing pun, dia perlu berhadapan dengan Smooth yang sememangnya dah satu level lebih pada dia, yang memangnya mengeluarkan damage yang besar nak dibandingkan dengan Emma. Bermakna pasukan King Empire Esports sekarang ni, segala strategi yang akan dikeluarkan oleh Barakuda, mereka dah ada counter. Hanya mengharapkan damage daripada Trap sahaja bersama dengan AJ untuk melakukan damage secara perlahan-lahan sehinggalah mereka mampu untuk burst secara pantas. Asaiko dibuka untuk melihat di manakah posisi Barakuda. Di samping itu juga memberikan tekanan di bahagian side lane. Hampir. Tak tengok kena stun kan. Like a punch, tapi itu adalah satu kena biasa dengan tengah-tengah tiba main khas macam susah nak hidup. Tak juga, dia orang ada training juga. Kau ada training. Cuma dia susah dia tang buff tau. Nak dapat buff memang kena rusuh terus. Perlahan juga sebenarnya. Bagi kau siapa player Fanny paling okey pa? Bagi aku Sky Scoot. Player Fanny paling okey. Tak pasti lagi. Emal ni sebenarnya okey juga main Fanny ni. Heisu menggunakan hero sememangnya front line sahaja, tidak mampu untuk menggunakan damage yang besar kepada minion. Untuk EV juga dia perlu momen. Main Fanny ni kena jadi awal tu, kena pandai agresif tu. Oh, dah tak ada lagi crowd control yang besar untuk pasukan Barakuda keluarkan. Kalau kau cakap dalam bilik kau tak payah pakai. Mereka ada Dato yang sentiasa akan lakukan zoning daripada jarak. Kalau kau cakap dalam bilik kau tak payah pakai ikut apa? Kan barang tak banyak. Mencukupi untuk menghalang pasukan Barakuda daripada terus maju ke depan. Jadi sekarang ni kita boleh katakan situasi dah makan apa? Jangan lupa makan nanti sakit. Wow. Disebabkan baik. Tak ada kawasan yang mereka mampu untuk mendapatkan one farm dengan selesa. Di bahagian atas ni 8000 gold lead dah King Empire guys. Aku rasa first game ni dah confirm kena tutup ni aku rasa. Ada lagi material terutamanya Dato dengan banyak resource nak cover blue buff Fanny je rugi. Daripada jauh-jauh tak apa gangguan. Dah mana bah? Cyber juga duk Azril Muhammad. Tak boleh nak pergi mana-mana. Memang mereka tak ada ruang sebenarnya untuk bergerak. Permainan ini lebih-lebih lagi saya baru sedarlah seperti yang dikatakan oleh Shamilo. Okey. Gerakan diorang ni tak synchronize tau. Contoh Ruby ke depan. Ruby kita tahu sebagai satu hero yang mobility dia tak terlalu tinggi. Bersama dengan Freddy juga tak terlalu tinggi. Tapi cuba lihat dengan tiga orang dekat. Bahaya juga ni siapa ni trap ni. Penny, Didia, play-play yang dia buat berani-berani dia maju ni tu takkan dia nak bazirkan purify mat. Menggoleng-geleng-geleng ke kepala dia. Lepas tu dia letak balik. Lain macam selalunya orang recall. Tapi ini dia cuba nak tangkap tapi dia geleng tak dapat, tak dapat seorang pun tak dapat. Puasa. Puasa. Jadi terpaksa reset semula menantikan peluang yang seterusnya. Walaupun King Empire Esport 12 minit telah pun berjaya mendapatkan blood telah pun dimula kan 9000 perbezaan yang cukup-cukup ketara. Ini kalau dia nak cuba ambil blue buff memang tak ada kontes slot ni guys. Tak mampu untuk diberikan saingan. Dah tahu lah blue buff takkan dapat ke. Kalau mereka lakukannya. Kalau dia cubaan lagi rugi. Automati. Moni Wan. Moni Wan. Selamat tengah hari Wan. Kepang salam solis ko. Pak adik kau balik raya tak apa. Tak tahu le. Dah berapa minit? Dah berapa minit? Sebab itu saya katakan, untuk Emal, Penny, kita ketepikan. Tugas dia hanyalah untuk memberikan Penny Kairi jahat. Di dalam suatu baik. Sebabkan, tanya berkuda ni dari MPS dan lepas kat Tolikan Polifier. Terlampau besar. Oh, tak pasti. Berkuda ni tim baru. Baru ditubuhkan. Player dia pernah main MPL lah. Blade of Heritage dan juga Melipik Wawa bersama dengan Sihal bertiga item sahaja yang mampu disiapkan beliau. Kalau nak bandingkan dengan Sutsujin, perbezaan gol antara kedua-dua pemain ini adalah hampir 3,000. Ini sebabkan itulah. Ini Sasa lompat sekali garu ni geng. Trap yang menjadi harapan utama. Namun Adi, itu mat. Berbanding dengan Sasa juga jauh ketinggalan dia bertiga ini. Tapi sekarang ni Lord telah pun tiba. Asal Echo juga telah pun digunakan. Sasa kehilangan 50% nyawanya. Lord di bahagian atas berjaya untuk dapatkan hitter yang pertama. Di bahagian tengah juga nyawa yang sudah pun dikurangkan dengan cukup banyak. Sedikit saja lagi sebelum mereka berjaya untuk dapatkan yang kedua. Lihat bagaimana pasukan Barakuda agak sedikit kurang berani untuk bergerak ke depan. EG sudah pun hilang Black Shoes. Ini adalah masalah yang besar kerana sekarang baru wave datang. Dan Spoof masih lagi ada nyawa setelah bertahan dari... Heisu bapak banyak bayar receive damage. Tentakan Heisu sebut telah lakukan tetapi like and pause bersasa sangat-sangat kemas untuk merupakan kill yang seterusnya buat pasukan GFI Esports. EG berjaya ditumbangkan. Akan ditumbangkan tapi
Peace shut down untuk Imal dapatkan. Masih lagi berjaya untuk mempertahankan Peace milik pasukan Barakuda. Satu turret yang berbaki untuk meringkan Ivy. Gerakan yang sedikit berisiko mengakibatkan dia yang lompatan ulti flicker. Wah, jadi wasted dok. Ada peluang untuk lakukan pertahanan tadi tapi dimasuk lagi. Itu Tronchon. Wah, ni minion masuk semua. Aku rasa macam dah end dah ni guys. GG perlawanan pertama. Ini menangkan dengan mudah nampak gayanya oleh King Empire Esports. Masih lagi meneruskan perjalanan. Kita bakal menyaksikan game yang kedua, adakah Barakuda akan bakal menyamakan kedudukan. Jadi sama-sama kita lah saksikan guys, perlawanan yang kedua sebentar saja lagi.